Oke, ini penggunaan Active Sound. Jadi dia memiliki berbagai banyak tampilan mode, di mana modenya itu dia akan berubah-ubah model tampilan perputarannya kanan, kiri, dan ini menggunakan Active Sound. Jika tidak ada. Oke teman-teman semuanya, balik lagi di review lampu LED bersama Bang Lighting. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas lagi sebuah lampu LED dengan model LED Crystal Magic Ball Light ya. Ini adalah jenis lampu LED interior dekorasi dengan model tempel dinding. Bakal seperti apa videonya kali ini, ikutin terus untuk video kita kali ini. Buat teman-teman yang baru aja nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan aktifin tombol notifikasinya supaya teman-teman dapat informasi-informasi terbaru dari dunia lighting. Oke, langsung aja kita akan simak. Ini adalah jenis LED Crystal Magic Ball, model lampu dinding yang dapat menghasilkan efek cahaya melingkar dengan LED RGB. Ya, di sini terdapat dua pilihan ya, ada model black dan model clear ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah model clear dengan tampilan atau jenis Active Sound ya. Langsung aja dari segi packaging, ini kotak biasa aja ya. Ini tampilannya jadi seperti ini nih. Lampu RGB dengan model tampilan berputar. Kalau kita biasa sebut sih ini lampu LED matahari ya, buat lampu dekorasi dinding. Oke, untuk paket pembeliannya teman-teman langsung ngedapetin unit lampu ya, unit lampunya aja, dimana unit lampu ini menggunakan kabel soket penggunaan AC 220 volt. Jadi penggunaannya itu gampang banget, teman-teman tinggal colokin aja listrik ini ke AC 220 volt atau penggunaan soket listrik lokal, dan lampunya ini itu teman-teman langsung gantungin atau tempelin di bagian dinding ruangan atau dinding tempat yang mau dipakai. Di sini terdapat dua buah lubang baut yang bisa teman-teman sangkutin. Jadi buat dulu baut di bagian dinding dengan ukuran sesuai dengan ini ya, sesuai dengan dimensinya, ini sekitar 6 cm. Kemudian nanti tinggal dimasukin aja ke bagian sini dan kita naikin ke atas atau ke bawah, dia akan mengunci. Untuk diameter dari lampunya, dia memiliki diameter di 13 cm. Di bagian ini kepala juga dia agak menonjol ya, dengan ketebalan di 3,5 cm. Oke, ini menggunakan model Active Sound. Kita akan coba aja langsung penggunaan lokal ke listrik AC 220 volt. Di sini saya sediakan ke listrikan AC 220 volt ya, kita colokin aja di sini. Oke, kemudian kita nyalain saklarnya dan hasilnya menjadi seperti ini. Oke, ini penggunaan Active Sound. Jadi dia memiliki berbagai banyak tampilan mode, di mana modenya itu dia akan berubah-ubah model tampilan perputarannya kanan, kiri, dan ini menggunakan Active Sound. Ketika tidak ada suara, dia akan berganti secara perlahan. Tapi ketika ada suara, nah, dia akan lebih fast atau temponya lebih cepat ya. Model ini agak sangat-sangat unik ya, karena penggantian modelnya itu juga cukup bagus. Tampilannya kita bisa lihat dia menghasilkan efek bintang dengan tampilan warna RGB. Dan ketika penggunaan di ruangan yang cukup gelap, tampilannya menjadi oke banget. Oke? Produk berjaminan garansi 1 tahun dengan tampilan indoor. Jadi ini nggak boleh terkena air ya. Ini kita bisa langsung tempelin aja ke dinding ataupun plafon untuk tampilan efek cahaya di atas. Dan variasi-variasi permainan warnanya ini cukup banyak. Oke.